Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan bunyi bacaan doa kunut yang biasa dibaca ketika melaksanakan sholat subuh. Adapun bunyi bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan, dan peliharalah diri kami sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara, dan berilah keberkahan bagi kami pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan, dan selamatkan kami dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha suci Engkau wahai Rabb kami dan maha tinggi. Hanya untuk-Mu segala pujian atas segala yang telah Engkau tentukan. Kami memohon ampun dari-Mu dan kami bertaubat kepada Engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bunyi bacaan doa kunut. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.